Langkah registrasi Bluemix. Buka alamat bluemix.net, kemudian create account IBM ID. Kemudian isikan detail yang diminta sampai dengan selesai. Setelah itu klik create account. Kemudian cek email Anda untuk melakukan konfirmasi. Setelah itu login dengan menggunakan email dan password yang sudah Anda isi sebelumnya. Nah, langkah pertama ini adalah dengan membuat create organization. Anda dapat memilih lokasi Anda dari 3 tempat berbeda, yaitu Sydney, United Kingdom, dan United States. Setelah mengisikan nama organisasi Anda, klik tombol create. Setelah itu isikan space Anda. Klik lagi tombol create dan klik tombol I'm ready. Sampai dengan tahap ini, Anda sudah bisa menggunakan Bluemix. Ada beberapa layanan Bluemix yang dapat Anda gunakan. Contohnya ada konsol, compute, network, storage, data and analytics, Watson, dan sebagainya. Dan untuk project kita kali ini, kita akan menggunakan Internet of Things. Klik tombol Internet of Things. Kemudian klik tombol plus di pojok kanan atas. Kemudian pilih Internet of Things platform. Kita dapat memilih pricing plan. Untuk kali ini kita pilih yang free, karena yang free dapat kita gunakan hingga maksimal 20 device, 100 mega data, dan 10 aplikasi yang terintegrasi. Jika lebih dari itu, Anda akan dikenakan biaya sebesar 0,015 per megabyte exchange. Klik tombol create. Sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil membuat IBM Watson IoT Platform. Sampai jumpa di langkah selanjutnya.